rumah pun ku tiada. Ada pun bapak punya, bapakku. Apa lagi belanja? Mau beri barian pada kau. Kawin sama kamu. Aku tak fikir tu, kahwin dulu tak apa, kereta kemudian. Aku nak kau kahwin sama aku dulu, kereta kemudian. Memang aku ini anak orang miskin, tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Engkau memang cantik, memang tidak padan dan tidak sepadan. Aku anak kampung, what? Tiada pelajaran, kulitku sahaja memang tidak padan. That's right. Empat kali ku, yeah. Ramai yang tergoda, lagi yang jelita. Tiada kereta ku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, ada pun bapak punya. Apalagi belanja, mau bayar belian kau sama kamu. Bukannya ku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Jom, terus bersama dengan Cik Deng kan ada cerita orang Sabah. Dia datang di KL, dia mencari kerja bekerja, lepas tu jumpa orang Sabah juga. Jumpa Abang Sam Sudik, dia panggil Abang Sam rupanya. Haa, Dr. Sam tau. Oh, muka macam doktor tu Abang Sam tu. Haa, ni Kak Ros ni. Haa, Kak Ros dia jumpa dekat KL. Lepas tu berjanji siap siaga, bang, kita balik Sabah bang. Tapi rumah aku tiada. Nak beli berian kau macam mana? Rumah aku tiada. Tiada kereta ku tau. Nak bawa kau jalan-jalan. Rumah pun ku tiada. Ada pun bapak punya, bapak ku. Apa lagi belanja? Mau beri barian pada kau, kahwin sama kamu. Aku tak fikir tu, kahwin dulu tak apa, kereta kemudian. Aku nak kau kahwin sama aku dulu, kereta kemudian. Salam. Assalamualaikum kak. Salam. Sorry lah, itulah laga akak zaman dulu kan. 10 tahun yang lepas saya rasa. Marah kah Abang Sam tu, sibuk nak bagi kereta. Aku tak nak kereta, aku nak kau. Kau kahwin dulu kan. Nama dulu, nama. Saya Rosmah binti Muhyiddin. Oh, Rosmah binti Muhyiddin Yassin ke? Aku ingatkan Rosmah Mansur. Alamak, tersasul. Sorry, tarik balik. Dua-dua pun salah. Tapi betul. Betul ke abah nama Muhyiddin? Bapak saya? Ah, bapak. Muhyiddin. Oh, Muhyiddin. Bukan Tan Sri, ya? Oh, bukan. Bukan. Aku ingatkan Perdana Menteri Malaysia. Ah, satu bini Perdana Menteri. Yang satu lagi Perdana Menteri Tan Sri. Ah, itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lain. Itu bapak dia. Ni bapak dia. Aduhai, confuse saya, confuse. Tu. Kak, tak apa. Kenal abang Sam dekat KL kan? Oh, tu dia berjanji dengan akak lah. Kereta nak beli untuk akak. Akak pun kata tak apa, aku nak kau dulu kan. Yang penting kau dulu. Nanti orang lain nampak kau, kau kahwin dengan orang lain, aku ni siapa? Kau jangan tinggal aku macam tu. Hari ni anak dah tiga, bang. Bang, kakak-kakak anak dah tiga kan? Tiga lelaki. Tiga lelaki. Akak ni kalau boleh nak beranak lagi 10, jadi 30 orang. Pasal apa? Tak nak bagi tu Kak Sam, Abang Sam tu lari. Kalau lagi semua lahirkan lelaki, Kak. Senang dia kejar abang tu, kan? Senang dia kejar abang, lelaki aku lari. Lapa? Lelaki kau tu lelaki aku juga. Mana lelaki aku? Lelaki kau lelaki aku juga. Lelaki aku pun lelaki aku. Bergaduh dia. Tu. Mana lelaki aku? Laki kau, laki aku juga. Aku tengah cari dia sekarang ni. Aku tak tahu dia kat mana. Kat mana korang sembunyikan laki aku? Aku cakap aku tak tahu, tak tahulah. Mana laki aku? Gurau je kak, gurau je kak. Kereta di belakang saya, perlu dua arus. Wow, kenapa perlu dua arus ni? Perlu dua arus sesuai untuk yang family besar lah. Family lah. Ada tiga sekarang, tambah lagi 10 kan? Wow. Ting. Kereta color silver. Kenapa silver kak? Kakak minta color lain sebelum ni? Sebenarnya minta color putih, tapi dia punya sepupu-sepupu dia pun kereta dia pun silver. Jadi mau kasih sama rata lah. Kasih sama rata lah, senang. Kalau Abang Sam Sudin lari, kita kepung dia dengan silver. Kalau silver, kita kepung Abang Sam Sudin kalau kau nak lari kan.
Ting-ting, ting-ting. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Untuk akak Rosmah kita. Bukan Rosmah binti Mansur. Tapi Rosmah binti Tan Sri Muhyiddin Yassin. Eh, salah-salah. Untuk Rosmah binti Muhyiddin kan? Muhyiddin. Muhyiddin. Haa. Ting-ting, ting-ting daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Cik. Wuih, isi minyak kak. Haa, musim-musim kereta tak ada akak dapat kereta ni. Wuih, yang kedua. Buti yang kedua. Minggu kedua. Minggu ketiga. Cik Din, aku mana, aku mana? Sibuklah kau, Sam. Aku suruh kau datang sini, kau tak nak. Kau suruh dia, kau malu ke apa? Aku malas, aku. Kau ni asyik lari je. Lepas ni akak kejar dia kan? Aja kejar abang Sam tu. Ni, 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 kat sini. Akak nak gelek ke? Bahaya lah. Jangan kak, bahaya lah. Bahaya apa Sam kau gelek tu? Gelek lah, gelek, gelek. Daripada lagi, turun ke bumi. Berapa yang ada, Cik? Oi, kau gelek kat sana, duit akak dapat. Aduhai, aduhai, bagi kak, kak. Ui, bagi lagi kak, belanja anak-anak kak. Ha, ting 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 ting. Ha, gigit KFC, jangan gigit jari tau. Sebelum tu, kenal saya dekat FB ke? Ya, dekat FB. Mula-mula tu, suami yang ikut dalam FB tu. Oh, dia follow saya lah. Ha, dia nampak Cik Din selalu macam bagi review pasal kereta. Ha, tak ada interest apa semuanya. Itu yang dia cakap tu. Oh, dia cakap tu. Dia bagi tahu saya suruh follow. Saya lah yang selalu nonton, ikut. Oh, ikut tahu. Eh, dia lah yang curi IC abang Samsudin tu. Dengan payslip dia ambil gambar aje tau. Dia ambil gambar. Suami kan kerja dekat Melaka. Jadi apa-apa urusan yang WhatsApp apa semua saya lah. Iyalah. Akak WhatsApp kat saya, tiba-tiba lolos kan. Terkejut abang kan. Terkejut tau, balik-balik. Mana, mana, Ros mana kau? Kenapa? Mari sini, aku nak peluk kau. Peluk, peluk. Depan anak pun jenis yang tak tahu malu, tengok peluk. Senang urusan, okey lah. Urusan, kan? Antar WhatsApp je, IC segala semua. Nanti kalau loan lulus, akan call. Ambil kereta terus kan? Lebih mudah daripada Shopee kan? Lebih mudah daripada Shopee. Shopee bergaduh dengan hantar tu. Kau hantar baju ni, aku nak baju color ni. Kau hantar baju putih buat apa? Saiz kecil lah. Aku saiz temam sikit lah. Dia saiz ukur. Dan urusan memang agak mudah. Semalam nak ambil kereta, macam mana terlatah kak? Akak punya dengan suami macam mana? Kan suami kan dia forward tu SMS tu bagi dengan saya. Dia bilang, oh boleh ambil kereta hari ni. Saya yang tak boleh tidur. Oh, dia tak boleh tidur. Dia suami dah tidur elok-elok. Dia pergi cium sana, dia pergi cium ni. Sini cium, sini cium, sini cium. Tu tu tu, kau tengok tu. Aku mengetahui sendiri. Aku ingin kemasyarakat. Pesanan terakhir daripada orang Sabah kita yang duduk di KL, untuk mereka di luar sana, kakak-kakak gorgeous, abang-abang sayang tu, nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit kak. Kalau nak cari kereta tu, senanglah dekat Cik Din ni. Urusan pun top, senang, mantap lah. Mantap. Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Dulu tak ada kereta, sekarang dah ada kereta. Kita kahwin dulu bang. Kereta kemudian, inilah kereta kemudian setelah anak tiga. Tiada kereta ku bawa kau jalan-jalan. Rumah pun ku tiada, ada pun bapak punya. Apalagi belanja mau bayar berian. Kawin sama kamu. Bang, kak tumbang, 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 tumbang. Jom, jom, WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Sekali kak, yes, yes. Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Kau masih muda, masih ada masa. Janganlah kau cari gadis macam saya. Engkau memang cantik, nanti kau menyesal. Tiada guna. Anak kampung, ku anak kampung. Tidak padan, tidak sepadai. Hey si gadis yang manis, disimpan duit sampai perut kempis. Kalau dah cukup kita rejis, rejis. Jangan kau nangis, minum kita ikan bilis. Sanggup buat apa saja, siang malam overtime kerja. Laman Facebook dah sempat buka, dah mau bersedih dan kecewa. Jangan kau sedih, sabar kau kia. Nanti kereta rumahku buat kau bahagia. Bukan undur diri, belum bersedia. Kau tunggu saja, odoy kia. JP, tiada keretaku bawa.